Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Vlog Berita. Oke teman-teman, hari ini itu ada kabar berita dengan judul Pasca Fakta Identitas Bocor Pengakuan Milen Baru Hamil 2 Bulan Disorot Sosok Ayah Jadi Pertanyaan. Lagi-lagi, aksi keponakan Asanti Milan Daru kembali menjadi sorotan publik. Hal ini tak lain karena secara mengejutkan Milan Daru memamerkan perut buncitnya bak wanita hamil. Bahkan seolah benar bila dirinya tengah mengandung, Milan Daru menyebut bila ia kini tengah hamil 2 bulan. Sontak saja aksi Milan Daru itu membuat publik terkejut. Pasalnya Milan Daru sendiri diketahui berjenis kelamin laki-laki. Meskipun keponakan Asanti itu memang kerap bergaya perempuan, sejak muncul di dunia hiburan nama Milan Daru memang kerap menjadi sorotan. Semakin hari Milan Daru diketahui kerap bergaya menyerupai perempuan. Bahkan Milan, sapaan akrabnya terang-terangan mengaku melakukan oplas payudara. Padahal diakui Milan Daru, ia sendiri masih berjenis kelamin laki-laki. Karena itu, netizen lantas dibuat terkejut manakala melihat perut Milan Daru yang kini membuncit. Semua bermula dari unggahan Milan yang memamerkan perutnya yang sedikit buncit. Tak hanya itu, ia juga kerap memperlihatkan perutnya di IG story. Penampilannya kini bak wanita hamil, Milan Daru justru mengaku tengah tak memiliki kekasih. Ia pun kini diketahui tengah berada di Bali bersama seorang temannya sekaligus fotografer bernama Gilang. Pada IG story selanjutnya, Milan tiba-tiba meminta pengikutnya untuk membantunya mencari tempat adopsi anak. Lebih spesifik, ia menyebut anak keturunan bule. Fakta identitas asli Milan Daru terungkap. Pakaian sholat keponakan Asanti jadi kunci jenis kelamin. Blak-blakan mengaku dirinya masih memiliki jenis kelamin laki-laki, namun bergaya perempuan Milan Daru mengungkap cara sholat dijalaninya. Bagaimana tidak, Milan Daru merupakan sosok yang dilahirkan sebagai laki-laki, namun ia kerap hidup bak menjelma menjadi wanita. Bahkan beberapa waktu lalu Milan Daru blak-blakan mengaku sudah melakukan operasi implan payudara. Alhasil tubuh Milan Daru kini memang benar seperti wanita pada umumnya. Sontak kehidupan Milan Daru tersebut membuat warganet penasaran bagaimana bila ia melakukan sholat. Pasalnya beberapa waktu lalu Milan Daru tampak memamerkan sebuah foto sejadah seolah ia baru saja menyelesaikan sholat. Milan Daru yang kini dikenal dengan nama Milen Cyrus ini pun membagikan hal tersebut di Instagram story-nya. Saat itu Milan Daru terlihat menuliskan curhatan dan mengaku baru saja bercerita kepada sang pencipta. Tak hanya itu, ia pun memberi sebuah tagar pada unggahannya tersebut. Unggahan Milen tersebut ternyata mengundang penasaran seorang netizen. Netizen tersebut bahkan nekat menanyakan dengan apa Milan Daru melakukan sholat. Mendapat pertanyaan seperti itu rupanya tak membuat teman Lucinta Luna itu marah. Milan Daru malah menjawab pertanyaan tersebut dengan singkat, jelas, dan tegas. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Blog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.